Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton yang sudah melihat video ini. Terima kasih sudah mengklik videonya ya. Selamat datang di channelnya Cak Tony Bos. Subscribe dong. Dan tidak seperti biasa ya, malam-malam seperti ini mungkin saatnya kita mengambil tema-tema yang ringan, mengantarkan istirahat Anda supaya Anda tuh nggak berasa capek gitu loh, karena seharian udah beraktivitas, cukup banyak aktivitas yang Anda telah lakukan. Oke, baik ya. Dan menyapa Anda yang sedang beristirahat, merawahkan diri, dan juga menikmati masa-masa santai menjelang esok hari yang lebih cerah. Mudah-mudahan Anda dengan istirahat ini bisa membuat badan Anda itu jadi lebih segar, refreshing. Dan di sini saya berharap bisa menghibur Anda. Mungkin siang tadi banyak terjadi masalah di kehidupan ya, atau hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi nih. Nah, itu tenang aja. Jadi itu dipikir nanti besok lagi ya. Dan sekarang itu biarkanlah diri Anda ini menikmati your time gitu. Jadi ini adalah waktu Anda untuk istirahat. Jadi jangan melulu Anda tuh mikir tentang pekerjaan belaka. Dan supaya lebih relax, coba nih Joker mau memutarkan beberapa lagu yang instrumental nih, yang mungkin bisa membuat istirahat Anda tuh menjadi lebih tenang. Berikut lagunya saya putarkan terlebih dulu ya. Jadi tadi udah bincang-bincang sama narasumber saya yang ada di samping saya itu. Dia itu menceritakan kisahnya yang tidak bisa, mungkin ini adalah satu kesempatan yang tertunda ya. Dia itu udah prepare untuk kuliah kemudian di kota, lalu ketika tiba untuk pengumuman ternyata dia itu nggak diterima gitu. Dan di sini dia akhirnya memilih untuk bekerja dalam waktu 1 tahun ini untuk menunggu kuliah yang periode berikutnya di pendaftarannya ya. Jadi buat Anda yang mungkin tadi siang banyak masalah gitu. Nah, ini ada orang lain yang juga memiliki masalah yang sama dan juga lebih berat. Jadi setiap orang itu punya kasusnya sendiri-sendiri. Anda tidak boleh terlalu memikirkannya dengan berlebihan ya, karena itu akan mengganggu kesehatan jiwa gitu. Dan mungkin dengan sejenak merehatkan pikiran Anda, Anda tuh bisa untuk menjadi yang lebih tenang. Semua akan baik-baik saja besok pagi ya. Coba Anda taruh HP Anda sekarang, kemudian Anda dengarkan saja suaranya. Lalu nanti lambat-lambat pasti Anda akan mulai itu kayak merasa ngantuk gitu lah. Ini wajar karena ini memang udah malam ya. Dan silahkan Anda coba tidak memikirkan hal-hal yang ada di tadi siang. Semuanya dilepaskan saja. Jadi kita akan melanjutkannya besok. Coba ya, coba seperti itu dan pasti akan baik-baik saja. Kita akan berdoa supaya nanti ketika istirahat itu tidak diganggu dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh, sehingga tidak menjadi mimpi buruk dan besok badannya udah seger kembali. Nah, siap melakukan aktivitas kembali. Semoga saja seperti itu. Dan lagu yang berikutnya mungkin akan lebih slow dari yang tadi, dan mudah-mudahan lagu ini bisa mengantarkan Anda tertidur. Dan selamat beristirahat ya teman-teman, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum.